Lu jemput gue sekarang, Swiri. Emang gue peduli lu belum sarapan? Sekarang gue bilang! Dina, kamu ketemu Om Rio, salam nggak? Ma, dia bakal nginep di sini tiap hari. Kamu tahu kan dia yang bayar rumah ini? Jadi dia bisa datang ke sini kapan aja dia mau. Memangnya kamu mau kembali ke kontrakan lagi? Daripada jadi istri kontrakan. Kamu pikir kamu bisa tinggal di sini? Makan makanan enak, tidur di kasur yang empuk, pakai baju bagus dari hasil kerja keras uang mama. Terus kamu bicara begitu sama mama? Sini kamu. Telepon papamu, suruh dia jemput sekarang. Ayo. Kamu gak tahu nomor teleponnya. Karena memang udah 7 tahun, dia gak pernah nengok kamu satu kali pun. Nina, kamu cuma punya mama. Cuma mama yang kamu punya. Jadi kamu bersyukur sedikit. Mama antar kamu ke sekolah ya. Pagi, Kemel. Pokoknya kali ini bener-bener bakal ngurusin Jody. Gila ya, dia masa gue tinggal sendiri di villa. Dia tuh gak mikir apa gimana cara gue bakal ke sekolah. Gak mungkin lo minta supir gue jemput kan. Gue tuh udah bilang sama nyokap gue bakal nginep di rumah lo, Vi. Sweetie, dia mana mikir sekolah sih. Iya. Gue bener-bener bakal mutusin dia. Bener-bener putus. Goodbye, Jody. Itu di sana tempat mama dulu duduk sama geng mama. Cuma cewek-cewek yang cantik aja yang boleh duduk di sana. Mama yakin, sebentar lagi juga kamu pasti diizinin nama mereka untuk duduk di sana. Udah.
bisa. Gue gak bisa dikini. Jadi prengsek. Sweetie udah. Sebab terjadinya perang dunia kedua dilatar belakangi oleh berbagai sebab, yaitu sebab-sebab umum dan sebab khusus. Kedua, saling masuk. Permisi. Masuk. Maaf, Bu, saya terlambat. Baru hari pertama, sudah seenaknya. Bagaimana besok-besok? Saya nyasar, Bu. Udah zaman GPS, masih nyasar. Duduk. Kamu beruntung. Di hari pertama, ibu belum mood menghukum orang. Boleh duduk? Untung ya, sekarang kakak kelas udah gak boleh lagi ngerjain adik kelas. Kalau enggak, bisa mati kita. Lo tau gak, dulu tuh di sini terkenal banget sama kejamnya. Boro-boro anak baru boleh langsung makan di kantin. Ya, gue tau. Nyokap gue kan alma mater di sini. Nina. Misha. Gue kan duduk di depan lo. Ya kan? Iya, ya. Foto-foto, ayo dong. Gila, cantik-cantik banget ya. Lo tahu dong, si Mel itu kan model. Hai, hey, Mel. Lidahnya mana, sweetie? Lo tahu nggak, dari dulu gue pengen banget bisa jadi sweetie. Miss, sweetie tuh apa sih? Sweetie? Panggilan buat geng sweetheart. Ya ampun, nah lo gak tahu. Kan baru datang. Mereka tuh bukan cuma paling cantik di sekolah ini, tapi juga paling populer. Bayangin, mulai dari website, pensi, semuanya mereka yang ngurus. Gak boleh curang-curang, gak boleh dihapus. OMG. Gak deh, boleh. Wow. Vivi, tolong Vivi. Oh, I like it. I know. Hi. Oh ya, sweetie? Kita kayaknya harus upload foto yang itu deh. Kita upload di kolom. Gak banget! Gimana nih? Udah yang ini aja. Ini seksi banget deh. Satu, dua, tiga. Suruh gendut.
Sana. Woi, awas! Wow, hebat. Au. Oke, tunggu bentar. Aku lihat ya. Itu dalam tuh. Pak ini aja ya. Ini aku belum pernah pakai kok, jadi masih bersih. Ya. Tahan ya. Kamu tahan ya. Sabar. Oke. Makasih. Kamu cewek yang tadi pagi bukan? Maafin teman-teman aku ya. Soalnya di sekolah aku nggak ada ceweknya. Iya, nggak apa-apa. By the way, aku nama Irwan. Nina. Yaudah, besok gue kembalin ya. Iya. Yeah. Thank you. Au. Aku anterin ke rumah ya. Oke. Rumahnya di mana? Di situ tuh. Di sana? Iya. Yeah. Ya udah, mulai ya. 1, 2, 3. Enggak. Aku udah sering kok kayak gini. Sering kayak gimana maksudnya? Lari sambil gendong cewek gitu? Tergantung. Tapi kalau kamu mau, bisa aku jadiin hobi. Yaudah, makasih ya. Iya. Nina. Thank you.
Benar kamu tidak diapa-apakan? Enggak, Bu. Tadi saya jatuh di kamar mandi, Bu. Makanya saya begini. Saya nggak pernah kok, Bu, disentuh sama email dan yang lain. Mel, kapan kamu syuting video klip lagi? Katanya sih minggu depan, Bu. Ibu suka loh sama klip kamu yang terakhir itu. Manis deh. Kalau kamu wawancara, ajak wartawannya ke sekolah ini. Biar sekolah ini jadi terekspos. Iya, iya, beres, Bu. Oh ya, kata Mama, sumbangan komputer-komputer barunya diantara besok ya, Bu. Emang sih agak lama, soalnya kan 40 unit. Gak apa-apa. Bilang terima kasih ya kepada kedua orang tuamu. Karena sejak kamu masuk, mereka sudah banyak sekali membantu sekolah ini. Iya, nanti saya sampaikan, Bu. Sweetie, itu. Nak, kemana lagi sih gue cariin, tau? Nak, gimana mau yakin gue, nak? Taruh dijemput? Atau mau balik bareng sama gue? Enggak, lu duluan aja. Lu bisa sendiri kok. Yakin? Ntar gue mau ke salon loh. Kali dia mau ikutan. Udah, duluan aja. Ya udah. Dah. Selalu suka ikut campur urusan orang. Gua tahu harus taruh di mana mulut besar lo ini ya. Sain. Diam, jangan. Lu jangan. Diam ya. Diam. Diam gak? Saya. Enak. Asal lu tahu ya. Cowok-cowok tuh cuma bisa mimpi dapetin apa yang lu lakuin tadi. Tahu? Jadi lu tuh harus berterima kasih sama gue, ya. Ayo ngomong. Ayo bilang. Bilang makasih. Anjing, lu gak tau diri banget ya jadi cewek, ha? Lu kira diri lu tuh cantik, ha? Ha? Udah biasa jual diri kali ya. Telanjangin aja sekalian. Jangan, okay. Buka bajunya.
Abah Wahyu juga dong. Ya, coba ngangkang dikit. Ngangkang dong, perek. Bagus, bagus, bagus. Tai. Asal lu tahu ya. Lu tahu ya, gara-gara dipanggil ke Capsack, gua itu telat ke pemotretan, tahu? Padahal itu buat cover majalah. Ya, untungnya aja sih orangnya mau nungguin gue. Tapi itu semua gara-gara lu. Lu kan mulut besar lu itu, Tai. Lu kan ngerasa ngutang sesuatu sama gue. Minta maaf, anjay! Ngomong! Maaf, Imel. Nggak kedengeran, Bego! Imel. Apa? Maaf, Imel. Gua nggak denger. Apa? Maaf. Maaf. Maaf, Imel. Kalau gue paham ya, gue paham. Tapi gue udah gak ada waktu lagi buat lo. Hai. Kalau lo gak mau foto-foto lo kesebar, lo jaga rahasia kita. Ngerti lo? Jun, mandi deh. Yang ini bagus banget buat jadiin cover. Tapi perlu di-retouch gak sih, Mas? Enggak lah, Mas udah cantik kok. Oke. Mel, tadi ada nyari kamu dari agensi. Mereka bilang mereka mau pakai kamu buat jadi model iklannya.
Nina, kamu minum dikit ya. Nina, minum sedikit aja ya. Yaudah, aku telepon mama kamu ya. Jangan. Yaudah. Kalau gitu kita ke dokter sekarang. Gak apa-apa. Nina. Sebenarnya ada apa? Kalau lo gak mau foto-foto lo kesebar, lo jaga rahasia kita. Ngerti lo? Gue jatuh. Jatuh? Jatuh dari mana? Gue bilang gue jatuh, kenapa sih gak percaya gitu? Kenapa aku bohong? Ya aku cuma khawatir sama kamu. Muka kamu tadi shock. Sekarang lo mau jadi psikolog. Aku cuma khawatir sama kamu. Ya udah, kamu minumnya nanti ya. Kamu hati-hati ya. Kamu jangan sampai jatuh lagi. Apa berhenti? Gue udah bilang berapa kali sih, Mel? Gue tuh paling gak suka kalau lagi latihan digangguin. Terus, gue juga udah bilang berkali-kali kan? Kalau gue gak suka dia tinggal di villa. Gue cabut deh, Jud. Lu
Lu tuh kalau ngomong, pelanin dikit suara lu. Kalau wartawan denger, gue yang malu. Ya tinggal konferensi pers aja kan. Kenapa? Idola ABG takut image-nya rusak. Lu gila ya? Gue udah capek, Mel, sama kelakuan lu yang psycho. Kita putus. Sorry ya. Gua yang mutusin lu duluan. Terserah. Mau satpam yang mutusin, gue gak peduli. Gitu aja. Setelah semua yang gua lakuin buat lu. Gitu aja. Lu kan yang mutusin gue. Lu. Jody! Begitu lu keluar dari sini, kita gak bakalan balik. Emang itu rencana gue, Mel. Anjay! Jody! 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 Lu segala-galanya buat gue, Jody! Sweetie. Jody! Masih banyak banget Mel cowok yang put sama lo. Gimana caranya mereka masih mau sama gue? Kalau gue udah dipake! Hah? Mel. Gue udah rela kasih keperawanan gue. Cuman buat Jody. Jody sialan. Gue bunuh dia. Dia gak boleh mutusin gue, sweetie. Gak boleh. HP gue mana? HP gue mana? Nunjukin kesetiakawanan kalian. Maksud lo? Gue mau kalian ngebuang keperawanan kalian. Demi sweetheart. Sweetie. My sweetheart. Ah!
Gue gak bisa. Gue takut dosa. Gini deh, Lo gue bayar. Tapi lo gak usah bilang ke anak-anak kalau kita gak ngapa-ngapain disini, oke? Gue juga gak mau. Ini jadi rahasia lo sama gue. Ngerti? Iya. Tapi kalau anak-anak nanyain gue ngapain disini, Gue boleh megang gak? 3 detik. Oke. Dari luar, Oke. 1, 2, 3. Lihat deh, Nak. Gue udah keren belum, Nak? Tuh. Nak, komen dong. Kaki tapi kan harus punya fashion sense. Udah keren belum? Kira-kira sweetheart bakalan terima gue nggak ya? Apa lu bilang? Nak, kalau gue jadi sweetie, gue bisa jadi panitia pensi. Ntar lo gue ajakin juga, Nak. Terus kita bisa gaul, Nak, sama anak-anak band. Siapa tahu aja diajakin email kalau lagi pemotretan. Bawain tasnya juga gak masalah. Yang penting bisa ketemu sama artis. Lo mau gabung sama sweetheart? Iya. Nah, kalau buat lo jadi cewek populer emang gak penting. Tapi kalau buat gue yang selama ini dianggap loser, ini tuh kesempatan gue, Nak, buat berubah. Kan tahu. Perubahan tuh gak bakal datang gitu aja ke tangan orang yang gak mau berusaha. Dan lo tahu, Nak, doa gue selama ini terkabul. Nak, besok pulang sekolah gue mau ketemu sama Imel. Miss, please banget. Lo jangan pernah berpikir untuk gabung sama mereka. Lo takut kehilangan temen ya, Nak? Don't worry, baby. Pokoknya, walaupun gue udah jadi sweetie, gue pasti tetap inget, Nak, sama lo. Nak, Ina cepet sembuh ya, biar kita bisa ketemu lagi di sekolah. By the way, lo sakit apa sih, Nak? Lo gak berasa demam, Nak? Udah deh, kalau gitu gue balik aja ya. See you tomorrow. Mwah. Dah.
Nina. Ya, Ma. Masih demam kamu? Gimana, Mama? Mama mau kemana? Om Rio ngelamar Mama. Dia udah cerai, Ma. Kamu tuh selalu merusak kesenangan Mama. Asal Mama tahu ya, nikah siri tuh gak ada artinya apa-apa. Buat kamu, tapi buat bayi ini sangat besar artinya. Kalau kita tidak pernah usaha, kita tidak akan pernah meraih apapun, Nina. Mama perlu kamu jadi saksi. Siapin baju yang agak rapian dikit. Cantik banget. Lihat deh. Keren ya. Coba lihat. Cantik banget. Ada yang lihat Nina nggak? Enggak. Kayaknya nggak masuk lagi deh. Kemana ya? Udah hampir seminggu juga. Lucu banget tau. Gue pinjam dulu ya. Om, Papa. Kamu kenapa nggak sekolah? Nggak enak badan. Enak badan? Kok nggak panas? Kok takut? Kamu udah mulai belajar bolos ya? Kayaknya sudah mulai belajar nakal. Sampai begini, Nen. Lo nyanyi gue sekali lagi. Gebunuh! Tau dari mana? Lo bisa tidur dengan aman di rumah ini, ha? Tau dari mana? Min, kamu gila. Kamu gila. Emang kamu gila kenapa? Kenapa?
Makasih banyak ya. Lo gak usah khawatirin gue. Gue udah bertekad, gue gak bakal jatuh lagi. Gue udah bukan Nina yang dulu. Kita gak bakal dapat apa yang kita mau kalau kita gak usaha. Ini bisa jadi fun, Mbak. Gua gak tertarik. Ayo dong, sweetie. Dia itu hiburan lo biar lo gak usah mikirin jodoh. Sweetie. Si Beko satu ini mau ngelakuin apa aja untuk jadi sweetheart. Apa aja? Iya, betul. Gue emang udah lama gak ketawa. Tes berikut. Maaf, Pak. Email pergi dulu ya. Mau kemana, Mel? Mau belajar di rumahnya Vivi, Mah. Kan dari pagi Mel udah bilang. Pulangnya jangan kemalaman, Mel. Belajar itu kalau dipaksakan, ya tidak baik juga. Nanti kamu malah sakit. Iya, Mel tahu kok, Pak. Kan Imel gak mau jadi model yang bodoh. Kamu ini ambisiusnya sama seperti papa. Hati-hati ya sayang ya. Iya. Ya maaf, Pa. Iya. Mel. Iya. Weekend nanti kamu jangan bikin acara dulu ya. Papa mau kunjungan ke panti asuhan. Mereka pasti senang deh kedatangan model terkenal kayak kamu. Oh, iya beres, Ma. Ya maaf, Pa. Iya. Ya, hati-hati ya. Iya. Tidak disangka ya, Maya, kita punya anak perempuan yang perfect seperti Imel. Sudahlah rajin, pintar, cantik, dan banyak prestasi lagi.
bisa kok. Habisin dong. Sekali minum, sayang. Gimana rasanya? Enak kan? Dia udah ngapain? Dia udah ngapain? Lihat kan cowok yang baju oranye itu? Lucu gak? Lucu. Cium dia di bibir ya sayang. Kalau enggak sah. Ayo, mau jadi sweetie enggak? Mau. Ya udah, cepetan lakuin. Pintar. Hancurin hidup gue. Bye, Daddy. Tulisannya mana? Nak, nak, please, jangan rusak kesempatan gue. Gue dikit lagi bakal keterima masuk, nak. Mereka tahu gue deket sama lo, ntar gue yang kena. Gue tuh udah kerja keras. Sampai duduk ya. Nak, nak. Kenapa? Ini properti sekolah. Gue bayar di sini, Miss. Gue berhak dong duduk di mana aja. Sumpah, gue gak ada hubungannya sama semua ini, Mel. Gue udah coba buat bilangin dia. Ada apa ini?
sendiri. Panas ya di sini. Keluar aja yuk. Yuk. Ada orang yang peduli. Kenapa? Karena lu cuma sampah. Lu cuma sampah. Kenapa? Mel. 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 Aku pusing ya. Ina. Mel. 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 Mau gue beliin obat? Dia gak butuh obat. Dia perlu tes pack. Diam ya baca aku ya. Kenapa? Mulai ingat kapan terakhir kali lo dapet, ha? Bulan lalu? Lo kalau gak bisa diem, gue gampar! Dada lo suka terasa sakit gak sih? Kalau gue ngeliat kondisi lo, gue perkirain umur janin lo udah 5-6 minggu. Anjir! Ini pertama kali lo kan? Udah gak sabar. Cowok yang paling populer di sekolah ini hamil kecelakaan sama cowok yang gak jelas. Iya! Gue gak mau hamil. Lu butuh bantuan gue. Mel, kita ke dokter sekarang. Kita periksa, Mel. Yuk, dokter. Dan semua data lu masuk file. Bisa dilihat sama orang tua lu. Mau. Eh, ngomong-ngomong, bokap lu masih penjabat kan? Lu mau apa? Pertama-tama gue butuh anduk.
Nina! Nina! Nina, Mama minta kamu menjelaskan. Mama, sorry tadi lagi di kamar mandi. Ini teman-temanmu yang baru ya? Mama belum pernah dikenalin. Email tante. Vivi tante. Cherry tante. Tante rumahnya enak ya? Saya suka deh interiornya. Ah, tante cuma senang matching-matchingin furniture aja. Mama tadi mau ngomong apa? Kita ngomongnya di dapur aja ya. Kalian mau minum apa? Gak usah repot-repot tante. Ma, soal mobil. Nina, Mama ngerti kok. Tidak mudah untuk eksis dalam pergaulan. Lagi pula Om Rio gak marah. Dia bilang dia bisa mengerti. Biasa anak muda katanya. Mendingan kamu tanya teman-temanmu mau makan siang di sini apa enggak ya? Mestinya Mama enggak perlu terlalu khawatir sama kamu. Kamu persis Mama waktu masih SMA dulu. Dan kamu cantik. Kamu bisa meraih apa saja dalam hidup ini. Ya? Biar aku aja ya. Gimana, Nak? Dapat. Tinggal buat janji aja. Aman kan? Aman, dijamin rahasia terjaga. Pasti berhasil kan? Ya buktinya sampai sekarang gue masih anak tunggal tuh. Nina! Ada apa, Wan? Emangnya hari ini kita ada janjian? Gak ada. Aku cuma mau mampir aja dan aku mau main bola, terus makan. Siapa tahu kamu mau ikut? Sorry, hari ini gue gak bisa. Ya udah. Wan, kenapa sih? Kamu main sama mereka sekarang? Hai, Wan. Nah. Hah? Gue juga enggak. Nah! Sorry, Wan. Gue mesti cabut. Sorry ya. Sweetie. Hah? Ya, gak usah. Loh, Nak! 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 Mel! Mel! Mobilnya gak muat ya, Mel? Gue naik taksi aja ya, nyusul, Nak! Nak! Nak, lo yang ngerti kan? Lo temenin gue ya? Relax ya. Tarik nafas. Tarik nafas.
Nak. Betul. Udah mulai kelihatan, meski masih kecil sekali. Saya nggak mau punya anak, dok. Saya nggak mau punya anak. Gimana, Nan? Baik, dok. Imel, jadi hari Kamis, ya? Ingat, kamu harus puasa dulu selama 10 jam. Dan jangan lupa, harus ada yang menemani. Oke? Anak udah mabuk banget. Ya udah. Oke, gua tunggu. Siri, buktiin kalau lu pantas jadi tangan kanan gue, sweetie. Gue mau lu pukul Jody. Bunuh Jody. Mel, emangnya dia bakal ngakuin? Kita lihat aja, sweetie. Jody, mau foto bareng? Jody, Mel hamil. Apa? Mel hamil. Gak dengar? Mel hamil. Musiknya kenceng banget. Jody, Mel hamil. Jody, gua gak denger. Mel hamil. Pokoknya. Dia. Oh.
tangan lo. Udah, Nina, udah. Sorry ya, Wan, lo jadi terlibat gitu gara-gara gue. Nina, kamu ada apa sih? Wan, gue tadi kan udah minta maaf. Nina, ini bukan soal luka. Ini satu hari, dua hari juga sembuh. Tapi kalau kamu... Kamu sekalinya rusak bablas semuanya, Nina. Kamu mau kayak mereka, terserah, aku gak peduli. Wan, siapa bilang gue rusak? Gue gak Nina, peduli. Kamu anak baru di sini. Kamu gak tahu kalau mereka apa aja. Dari semua orang yang aku kenal, aku gak nyangka kenapa mesti kamu. Kuping aku tuh panas dengar kelakuannya mereka. Kamu mau tahu kelakuan mereka apa aja? Mereka nge-seks, mereka narkoba. Kamu mau kayak gitu biar eksis? Lu gak ngerti, gue cuma... Aku udah bosan dengar kelakuan mereka, dengar cerita mereka. Mereka ngerusak dirinya mereka sendiri, mereka ngerusak kehidupan orang lain. Masuk kakakku sendiri, Nina. Dan aku gak bisa ngelawatin itu semua lagi. Pertama kali aku ketemu kamu, Nina, aku pikir kamu beda. Aku salah. Aku anterin kamu pulang sekarang. Tapi hari ini, hari terakhir kita ketemu. Kan buat kondisi lo, Mel. Kondisi apa sih? Hamil maksud lo? Gue hamil juga gak bakalan lama ini. Jody, gue benci lo, Jody. Gue benci kalian semua. Gue benci semua orang. Lucu aja kalau ngeliat email lagi mabuk. Sudi, pulang. Wah, nggak mau. Ayo, nggak mau pulang. Tadi gak masuk. Lo sakit ya? Aduh, terhormat banget ya gue. Ada cewek sweethearts yang peduli sama gue. Lo kenapa sih, Miss? Kenapa? Lo masih nanya gue kenapa, nak? Gue gak nyangka ya,
ternyata lo adalah cewek yang suka nusuk orang dari belakang. Apa? Nah, lo tahu kan, obsesi gue selama ini tuh buat bisa jadi cewek sweetheart. Dan lo tahu gimana kerja keras gue buat ngedapetin perhatian dari mereka, Nak. Dan sekarang setelah mereka mulai ngasih perhatian ke gue, lo ngerebut semuanya dari gue. Tapi Miss, lo tahu kan gue gak pernah ada keinginan untuk gabung sama mereka. Gak pernah ada keinginan? Terus, ini apa? Lo tuh munafik banget sih, Nak. Tapi lo jangan bangga dulu. Pagi ini gue baru dapat misi khusus dari email. Misi apa, Miss? Gue ngasih tahu lo dan lo ngerebut misi itu dari gue, iya. Aduh, Nak, lo tuh udah kebaca. Kebaca banget. Dan begitu misi gue sukses, hal pertama yang akan gue minta dari email adalah ngedepak lo dari Sweethearts. Nah, Nana, hari ini ibu mau mengajarkan tentang bentuk kalimat dari SPOK. Contohnya, Ani sedang membaca buku di perpustakaan. Ani masuk ke dalam subjek, sedang membaca predikat, lu benar-benar sweetie gue yang terbaik, Nak. Mel, lu yakin mau ngelakuin semua ini? Gue yakin kalau lu ngobrol sama Jody, nah, pasti... Jody udah abis. Benar-benar abis. Sweetie, gue gak bakalan mati kan? Prosedur kayak gini biasa. Mel, lo tenang aja, ini dokter yang bagus kok. Maksud lo apa tadi? Jody udah habis. Lo inget kan? Cewek bego yang selalu ngintilin kita kemana-mana itu. Mia, Misha. Misha apalah. Dia itu senjata rahasia gue. Jadi benar-benar salah udah cari gara-gara sama gue. Kejutan. Jadi lo ngirim Misha buat ngejebak Jody? Buat apa? Halo Om. Iya, email udah tahu di mana anak yang pakai narkoba itu, Om. Villa Tiara Puncak. Iya, sekarang makasih. Ya. Bentar lagi Jody bakal digrebek sama polisi, sweetie. Ada gunanya juga punya bokap pejabat. Koneksi di mana-mana. Gimana? Hebat kan gue? Tapi Mel, Misha juga bakal kena, Mel. Kalau Jody ditangkap, ya dia ikut hancur, Mel. Please, sweetie. Misha itu senang dapat tugas dari gue. Bahkan menurut gue, hari ini hari paling happy buat dia. Gila, Mel. Sweetie, sweetie, sweetie. Nama gue Nina. Sweetie. Wan, gue butuh bantuan lo. Ini demi Misha, Wan. Coba ya. Ah,
Kalau begitu, Ibu mau kalian mengerjakan pekerjaan yang Ibu berikan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Imel, kamu yakin? Kamu masih bisa berubah pikiran kalau kamu mau. Vivi. Maaf, Bu. Jadi vokalis Haru ditangkap. Kok bisa sih? Dok. Kita mau apa, Dok? Imel, waktu itu kan saya sudah bilang, kamu harus ada yang mendampingi. Karena Nina tidak ada, terpaksa saya menghubungi orang tua kamu. Apa? Dok, Dok, jangan, Dok. Tolong jangan hubungin orang tua saya, Dok, please. Iya, Dok. Dok. Imel. Ada apa ini? Mama dapat telepon. Katanya kamu mau aborsi. Imel gak mau hamil, Ma. Imel malu. Izinin Imel. Jadi, selama ini kamu sudah membohongi kami, Imel? Iya? Ini semua saya, Jody, Pak. Jody yang brengsek. Gak fair kan kalau Imel yang nanggung semuanya sendirian? Ya kan? Karir Imel, masa depan Imel, semuanya bisa hancur, Pak! Sudah! Kamu jangan menjelek-jelekkan orang lain, Imel. Bahkan lapor kepala sekolah. Pak, jangan, Pak. Pak, Imel bisa malu, Pak. Imel mau pindah sekolah aja. Masa Mama tega liat Imel begini, Ma? Imel tidak boleh melakukan aborsi. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Harusnya Mama sama Papa gak pernah tahu. Kenapa Nina mesti pergi? Nina.
Imel, Nina sama sekali tidak mengharapkan kamu aborsi. Sebelum Imel menemui saya, Nina sudah terlebih dahulu berkonsultasi kepada saya. Dia tidak berniat buruk. Saya dan Nina berpendapat sama. Ini untuk kebaikan Imel. Dia yang sudah merencanakan semuanya. Memang sulit rasanya untuk percaya. Kado yang terbungkus dengan indah, mungkin saja isinya busuk. Tapi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih jauh, lebih baik kita buka semuanya sekarang, sebelum terlambat. Nina brengsek! Kok balas itu, Cik? Gua bunuh dia! Gua bunuh dia! Ma, sudah, Ma, sudah. Sudah. Sabar, Ma, sabar. Seharusnya Mama bisa lebih tegas sama kamu. Tidak selalu memperlakukan kamu seperti boneka porselen. Mungkin semua ini tidak akan terjadi, Mel. Mel. Mulai sekarang semuanya harus berubah. Harus berubah. Pemirsa, sampai dengan saat ini masih belum ada keterangan apapun dari Jody. Disinyalir pada saat kejadian, Jody sedang bersama seorang gadis. Namun identitas dari gadis itu masih belum diketahui sampai saat ini. Kejadian ini tentunya akan sangat menakutkan bagi para penggemar Harry. Kalau kamu sebar itu, email benar-benar habis. Gue bukan dia. Buat kamu tetap jadi Nina. Kita mungkin gak bisa merubah dunia, tapi bukan berarti dunia bisa merubah kita. Hamil juga gak bakalan lama ini.
gue benci sama lu, John. Gue benci kalian semua. Gue benci semua orang. Jody. Lu kira lu bisa hidup enak setelah hamilin gue? Hah? Sumpah mampus. Sumpah mampus, gue bakal bikin hidup lu hancur sama kayak gue. Anak-anak satu sekolahan, semuanya nyembah-nyembah gue. Capsek. Capsek itu makan dari duit gue. Dan tertolong semuanya. Muna, Matre. Asal lo tahu ya, biasanya orang cantik itu yang bakalan sukses. Lu denger ya, Jody? Lu denger ya? Dosa aborsi besok. Lu yang tanggung semuanya! Tai! Rusak diri gue sendiri, Vi. Pasti senang. Sejak dia di sini, tidak ada yang menjenguk. Loh, orang tuanya? Imel. Thank you.
As time goes by, I say goodbye to Shania. My life has changed, my love has done malaria. You pain me hurt, there's nothing else that I felt. But when you came at night crying, I still listen, I listen, I listen, I listen. I am still listening to you, I listen, I listen. I am still listening to you. Nothing.